Alhamdulillah wa nahmadullah ala taufiqih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyyihi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min ba'dih fala hawla wa la quwwata illa bihawlillahi wa quwwatih rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi. Al faslur rabi' fi bayani 'adadil 'ulum. Fasal yang keempat di dalam menjelaskan bilangan ilmu, artinya macam-macamnya ilmu. Bismillah, fala ilmu zahir, maka bahasanya ilmu zahir. Ini kita abirin insyaallah mboten niatan. Nek sing ngenteng kitab lawas fala ilmu zahir niku dipindah. Fala ilmu, maka bahasanya ilmu itu ifna asyara, ada 12. Fannan, fannya, ada 12 macam fan atau cabang ilmu. Wa kadzal ilmul batin, tapi nggih ngoten mboten napa-napa. Ilmu zahir itu ada 12 macam fan, ilmul batin juga ada 12 macam. Faqismun, maka bahasanya bagian bainal am, antara orang awam wal khas dan orang khusus. Ala qadril isti'dadi, atas kadar kesiapannya. Jadi ilmu itu terbagi, ada ilmu yang bisa dikuasai oleh orang awam dan dikuasai oleh orang khusus tergantung kesiapan jiwanya. Nah, fala ulum, maka bahasanya ilmu, ilmu-ilmu itu munhasiratun, yang teringkas. Ala arba'ati abwabin, atas 4 bab. Niki kula jelasaken ringkesane. Karena takbirnya sedikit berbeda dengan kitab yang lama. Terus ilmu niku cara ringkesane 4. Kan ana ilmu syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. 4 nggih. Lah di atas tadi dikatakan ilmu itu ada 12 macam. Lah 12 macam itu dari mana? 12 macam itu 4, masing-masing dari 4 itu nanti dibagi menjadi 3. Jadi kan syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Itu 4. Lah masing-masing itu nanti jadi 3. Pembagiannya gampang. Pembagiannya menjadi syariat, tarekat, dan hakikat. Kan tadi syariat, tarekat, marifat, hakikat itu 4. Kemudian dibagi masing-masing 1, nanti dibagi menjadi 3. Berarti kan 4 kali 3 menjadi 12. Jadi pertama syariat. Syariat niku nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama syariatnya syariat. Nek teng mriki takbiri menjadi zahirus syariah. Sami, syariatnya syariat. Yang kedua, tarekohnya syariat. Yang ketiga, hakikatnya syariat. Berarti pun 3. Ya, penjelasannya kapan-kapan. Jadi syariatnya syariat, tarekohnya syariat, hakikatnya syariat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ilmu tarekoh. Ilmu tarekat juga sama, dibagi menjadi 3. Ada syariatnya tarekat, ada tarekohnya tarekat, ada hakikatnya tarekat. Berarti 6. Terus yang ketiga, ma'rifat. Ma'rifat juga sama, ada syariatnya ma'rifat, ada tarekohnya ma'rifat, ada hakikatnya ma'rifat.
Pun niku pun sama. Berarti kurang tiga. Yang terakhir hakikat. Hakikat itu juga dibagi menjadi tiga. Ada syariatnya hakikat, ada torekohnya hakikat, yang terakhir hakikatul hakikoh. Hakikatnya hakikat, intinya inti. Pun niku 12. Bismillahirrahmanirrahim. Munhasiratun teringkas ala Abu Al-Harbah di Abu Abin atas empat bab. Al-Babul Awanui, bab yang pertama. Ini beda cetakan, jadi redaksi ini kata sing beda. Yang pertama itu Zahiru Syariah atau syariatnya syariat. Cuma temen ini buatan lengkap. Minal amri wan nahi, dari zahirnya syariat nggih. Nggih sing kula njenengan lampahi bendina. Minal amri berupa perintah, wan nahi dan larangan. Wa sairil ahkami dan hukum-hukum yang lain. Wasani yang kedua itu batinuha, batinnya syariat. Temu mriki langsung batinnya syariat. Kalek teng bahkan ini dulu pernah dikeluarkan oleh dari Baitur Rahmah sendiri. Tapi cetakan lama. Katanya dari Baitur Rahmah itu lengkap. Ini kalau makanya kalau saya jelaskan itu kalau ninggalin teng terbitan Baitur Rahmah. Nanti ilmu itu dibagi menjadi 12. Ingat ini kau. Teng mereka diringkas. Zahirnya syariat. Yang kedua batinnya syariat. Wasama itu dan aku menamainya. Menamainya ilmal batin, ilmal batin. Wa tariqah dan ilmu tariqah. Jadi gini, gelem gaduk-gaduknya ya, ya matuk aja pas aja. Cuma karena beda redaksi tadi. Wa thalifu yang ketiga itu al-batinu ilmu al-batin. Sama itu aku menamainya ilmal ma'rifati, ilmu ma'rifat. Wa robi'u yang keempat itu abtanul bawatin, batinnya batin. Hakikatul hakikoh, ini redaksi kitab lain. Batinnya batin, jeruani jeruan. Sama dengan sirul asrar, rahasianya beberapa rahasia. Bukan rahasianya rahasia, tapi rahasia dibalik beberapa rahasia. Bukan cuma satu rahasia. Karena asrar itu jamaknya lafat sir. Kalau sirus sir itu baru rahasianya rahasia. Tapi kalau sirul asrar, rahasianya beberapa rahasia. Karena hakikatnya manusia itu tertutup oleh beberapa rahasia, bukan cuma satu rahasia, tapi beberapa rahasia. Makanya asrar. Wasamaituhu dan aku menamainya ilmal haqiqati, ilmu hakikat. Kemudian kita mengatakan ini, ini mau redaksi ini. Fala buddha maka wajib minta sili kuliha. Jadi mungkin dari Baitur Rahmah sendiri itu tidak umat. Jadi saniki pun buatan di cetak malih. Tidak mana itu, oh, kagian keterangan aku malah bingung. Sepakat ngatakan itu. Ilmal hakikati ilma hakikat, ini terakhir. Jadi nah, dulu itu hakikat itu terbagi menjadi tiga. Ada syariatnya hakikat, ada torekohnya hakikat, ada hakikatnya hakikat. Falabudda, maka harus minta sili kuliha, dari menghasilkan semuanya. Artinya kita diwajibkan untuk memahami semuanya. Wajib loh. Dawahnya Kanjeng Syekh itu wajib. Falabudda itu harus. Kama qala alaihi salatu wassalam, asy-syari'atu syajaratun wat tariqatu aghsanuha wal ma'rifatu awraquha wal haqiqatu thamaruha. Syariat itu laksana pohon. Wat tariqatu aghsanuha, tariqah itu laksana cabang-cabangnya. Jadi syariat itu uwite, batang tubuhnya, batang pohonnya. Torekoh itu cabangnya, pangpange. Ma'rifat wal ma'rifatu aurokuha, ma'rifat itu dedaunannya. Hakikat itu buahnya. Jadi kalau ada pohon terus dia sudah mau tumbuh, mau punya cabang, terus dia juga pokok daunnya juga subur, ada harapan berbuah.
enek wit, enek pange, tapi kok gak enek buah, itu biasanya dikarenakan ndak ada daunnya. Wong gak enek godhonge. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak baterai ini. Asy-syari'ah itu bahwasanya syariat itu syajaratun laksana pohon. Wa tariqatu dan bahwasanya tariqah itu aghsanuha cabang-cabangnya, pang-pangi. Wal ma'rifatu dan bahwasanya ma'rifat itu arqaha daun-daunnya, dedaunannya. Wal haqiqat dan bahwasanya hakikat itu thimar samaruha buahnya. Bantaran-bantaran. Wal Qur'an dan bahwasanya Al-Qur'an itu jami'un yang menggabungkan. Apa jami'? Jami'ah pada keseluruhannya. Jadi Al-Qur'an itu isinya ya syariat, ya tariqah, ya ma'rifat, ya hakikat. Cuma kan kemudian terus dijabarkan dari Al-Qur'an. Intinya jane kita mriku niku. Bidilalati dengan dalil wal isyarati dan isyarah. Tafsiran baik secara tafsir atau ta'wilan atau secara ta'wil. Memang tidak secara jelas Al-Qur'an mengatakan syariat tarekoh ma'rifat hakikat. Karena pengertian syariat, tarekoh, ma'rifat, hakikat itu bisa dari isyarah Al-Quran itu sendiri, dari tafsirannya atau dari takwilannya. Waqala dan berkata siapa sahibul majma'i, pemilik kitab Al-Majma'. At-tafsiru bahwasanya tafsir itu lila awami bagi orang awam. Jadi orang awam itu paling banter yang memahami tafsir. Wa ta'wilu sedangkan ta'wil ini lebih rumit daripada, lebih sulit daripada penafsiran, itu lil khawasi bagi orang-orang khusus. Hanya orang-orang khusus yang mampu menta'wil. Li'annahum karena sesungguhnya mereka itu al-ulama ur-rasikhuna, ulama-ulama yang rasikh, ulama yang ilmunya sudah mendarah daging. Rasikhun iku kang tumancep wis mendarah daging. Wa makna rusukh dan bahwasanya maknanya rusukh tumancep itu as-sabat tetap, wal qiraru dan menetap, wal istihkamu dan kukuh, fila ilmi di dalam ilmu, kasyajaratin nahli seumpama pohon kurma, asluha yang pokoknya itu sabitun yang tetap, fil ardi di muka bumi, wa faruha dan cabangnya itu fisamai di awang-awang, dia menghunjam dengan kuat. Itu ilmunya para ulama. Wa hadzal rusukhu dan bahwasanya rusukh ini, rusukh itu tumancepe ilmu, orang bisa dianugerahi ilmu yang menggunjam, ilmu yang mendarah daging, sehingga dia bisa memahami 4 ilmu, bahkan bisa menjabarkan 12 macam ilmu. Jadi syariat, tarekoh, ma'rifat, hakikat itu 4, kemudian dibagi menjadi 3, 3, 3, menjadi 12. Itu natijatul kalimatil mazru'ati, merupakan natijah itu buah atau hasil. Natijah kalimat yang ditanam fi lubbil qalbi di dalam lubuk hati. Ba'da tasfiyati setelah pembersihan. Waqada ataf waqada utifa dan benar telah diatafkan apa qauluhu firman Allah warasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendarah daging, kang tumancep fil ilmi di dalam ilmu. Diatafkan ala qawli azza wa jalla ilallah, lafad illallah.
ala ihdal aqwali atas salah satu kaul. Qala berkata siapa sahibu tafsiril kabir, falau futiha hadzal babu, maka seandainya dibuka apa hadzal babu, bab ini, seandainya bab ilmu itu dibuka semuanya, lam fataha pastilah terbuka apa abwabul bawatini, pintu-pintu kebatinan. Jadi yang tadinya batin sudah tidak batin lagi, tersingkap semuanya. Thumma la'abdu, kemudian bahwasanya seorang hamba itu makmurun diperintahkan, biluzumil amri wan nahyi, dengan melazimkan atau menetapi perintah dan larangan. Wa mukhalafatin nafsi, dan menyelisihi nafsunya. Fi kulli da'iratin, dalam setiap daerah. Minad dawa'iril arba'i, dari daerah ilmu yang empat tadi. Artinya setiap tingkatan itu ada perintahnya, ada larangannya. Jadi tingkatan syariat itu ada perintah, ada larangan. Tingkatan tarekat juga sama. Tingkatan makrifat, hakikat sama. Makanya nafsu itu tidak bisa hilang di tingkatan manapun, kecuali di tingkatan hakikat. Kalau masih syariat, tarekat, makrifat, itu masih ada nafsunya. Fanafsu, maka bahwasanya nafsu itu tuwaswisu, dia akan memberikan was-was. Fi da'irati syariati, di daerah syariat, dalam lingkup syariat, nafsu itu masih sangat aktif. Minal mukhalafati, dari menyelisihi, yaitu nafsu itu inginnya menyelisihi aturan-aturan syariat. Dalam di lingkup syariat, nafsu itu sangat aktif. Kemudian wa fi da'irati tariqah, dan di dalam di daerah tariqah itu juga tuwaswisu, masih memberikan waswas. Minal muwafaqati, dari muwafaqat, muwafaqati ku nyocoki, napa nggih, nyocoki, nyocoki artinya di lingkup tarekat nafsu itu tidak lagi menghalangi orang beribadah, tapi muwafaqat, nyocoki, dukung, dukung. Misalkan kita sholat itu ndak akan dihalangi sholat. Kalau masih tingkatan syariat, itu nafsu godone yo piye supaya kula jenengane ku arasa-rasen sholat, piye supaya arasa-rasen sholat, itu tingkatan syariat. Tapi kalau sudah toreko, kadang malah disemangati, disemangati, didukung. Cuma ada talbis, talbisan, dengan talbis, talbis niku maknane mencampur adukan. Makanya ada satu kitab Talbisu Iblis, enten niku. Talbisan dengan mencampur adukan. Jadi di daerah toreko, di lingkup tarekat, nafsu itu tidak lagi menghalangi orang ibadah, malah justru mendukung orang ibadah. Tapi dia nanti akan, cara bahasa gampangane kok, dia akan nelingkung ning tengah dalan, didukung, didukung. Jadi arep tahajutan, kalau tingkatan syariat, godaane kok godaane ben aras-arasan. Tapi kalau sudah tingkatan tarekat, bisa jadi dia disemangati, tapi di tengah-tengah dia nanti akan dibegal. Wis kadung tahajudane wis tenanan, dia nanti akan muncul. Koyoke wong sing paling apik koyoke sampean. Koyoke lho. Lha apa kok iso tahajudan ora tau pedhot to? Delok wong-wong koyoke ndak iso. Itu termasuk talbisu iblis. Berarti mencampur adukannya iblis di dalam ketaatan. Laka iblis, iya, karena iblis itu punya teman akrab, namanya nafsu. Kada winubuati, kalau dulu seperti mengaku-ngaku menjadi nabi, wal wilayati, dan wali, ikut titik, terus wafida irotil makrifati, itu kurang wow. Kira-kira cetakan tahun pinten iki. Wa fi da'iratil ma'rifati, dan di daerah ma'rifat, di lingkup ma'rifat,
was-wasnya nafsu minasyirki dari syirik. Nah, kok malah syirik? Wong sudah ma'rifat kok malah syirik? Iya, syirkul khafi. Syirik bukan berarti kita menyembah batu, menyembah matahari, enggak. Tapi syirik yang khafi. Ini justru di tingkatan ma'rifat, tingkatan pengenalan kepada Tuhan. Minan nuraniyati, dari yang berupa cahaya. Ya, syirik pokok intinya itu ya menyekutukan Tuhan dengan selain Tuhan, meskipun itu berupa cahaya. Tadak warububiyati, seperti pengakuan ketuhanan. Loh, maksudnya piye? Tingkatan ma'rifat kok sampai ngaku dadi pangeran? Maksudnya piye? Mosok ngaku-aku dadi pangeran? Mboten-mboten niku maksudnya. Rububiyah yang dimaksud dengan mengakui sifat-sifat ketuhanan. Sifat Tuhan itu apa sih? Fa'alul lima yurid. Tuhan itu yang maha berbuat terhadap apapun yang dikehendaki. Ketika kita sudah mau belajar ma'rifat, kok kita itu masih merasa bahwasanya kita sholat itu karena kita yang bisa sholat, saya yang merencanakan kebaikan, itu namanya mengaku rububiyah. Itu kan sifatnya Tuhan. Jadi sifatnya Tuhan itu kan fa'al, yang maha berbuat. Yang maha berbuat, yang maha menghendaki. Kok kita merasa kita punya kehendak untuk melakukan kebaikan? Kita merasa bahwasanya kebaikan ini adalah jasa kita misalkan. Itu namanya dakwah rububiyah. Bukan berarti terus ngaku pangeran aku iki pangeran mboten. Di dalam diri manusia, di dalam diri kita itu ada sifat-sifat sifatnya pangeran. Sing iso nggawe, sing iso berbuat itu kan pangeran dhewe. Ketika kita merasa, ya berarti kita mengaku jadi Tuhan tanpa kita sadari. Lah, sangat bisa dipastikan ketika orang itu tidak mengerti masalahnya teniki, yo penyakit ning kene iku mau. Tahajud rumangsa tahajud, salat rumangsa salat, iku jenenge ngaku pangeran. Mboten kok ngaku aku ki saya ini Tuhan seperti napa Raja Firaun, mboten. Mboten ngoten iku maksudnya. Kama qala Allah Ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afara'aita, tidakkah kamu melihat man orang ittakhadha yang ia menjadikan ilahahu Tuhannya, dia jadikan Tuhannya hawahu, apa hawa nafsunya, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Karakter asli hawa nafsu itu senenge ngaku-ngaku. Makanya di tingkatan ma'rifat nafsu itu masih aktif. Kenapa? Karena dia ingin punya nama, pingin duwe jeneng, pingin duwe jeneng. Makanya ketika melakukan ketaatan itu tidak mungkin dihalangi, didukung malahan. Istri kudu ngono sampean, kudu ngono. Sing bener ngono iku trae. Engko kari-kari. Nah, nek ngene iki kan wong sing paling apik yo sampean. Lah, ning kono. Jadi dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Bukan berarti hawa nafsu golongan awe doan terus mboten. Ini beda lagi wong tingkatan ma'rifat. Wis gak urusan ngono iku. Wa amma da'iratul haqiqati, adapun daerah hakikat, adapun di lingkup hakikat, fala madkhali syaitan. Hanya di tingkatan hakikatlah syaitan itu tidak punya tempat pintu masuk. Fala madkhala, maka ada tempat masuk, maka tidak ada tempat masuk li syaitani, bagi syaitan. Fiha, di dalam da'iratul haqiqah. Wala lin nafsi, dan tidak pula bagi nafsu. Kalau sudah sampai di tingkatan hakikat, itu sudah aman. Setan, nafsu itu tidak berani masuk. Kenapa? Jangankan nafsu setan, makhluk yang suci, siapa? Malaikat. Itu loh tidak berani masuk. Walal-wala lil malaikat, dan tidak pula bagi malaikat. Apalagi setan, apalagi nafsu. Itu jelas makhluk rendah. Malaikat itu kan makhluk suci. Layak sunallaha ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah maksiat. Itu tidak bisa masuk.
Kenapa? Li'anna ghairallahi ta'ala yahtariqu fiha. Karena selain Allah Ta'ala, yahtariqu, ia akan terbakar. Fiha di da'iratil haqiqah. Kama kala Jibril, sing digawe contoh bolak-balik Jibril. Jibril kan rajane malaikat, seniornya malaikat. Sampai dipilih karo Allah ngancani Kanjeng Nabi kan mergo senior. Seniornya malaikat alaihi salam. Ucapannya apa ketika dia diajak masuk ke alamil haqiqah, alam manusia yang asli? Laudanautu unmilatan lahtaraktu. Jangan kan saya ikut engkau ya Rasul mendekat. Seandainya kau ikut masuk, saya mendekat saja unmilatan satu jengkal sepanjang jari. Ambilkan ujung-ujung jari, sepanjang jari, sakil. Lah tartu, maka aku akan terbakar. Boten wani kula Kanjeng Nabi. Ini bukan hanya untuk Kanjeng Nabi, karena kelahiran kita itu ya di alamnya Kanjeng Nabi. Bukan hanya untuk Kanjeng Nabi. Cuma Kanjeng Nabi niku abur ruh, abul arwah, mbahnya para ruh. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan ana minallah wal mu'minuna minni. Saya itu berasal dari Allah. Wal mu'minuna, sedangkan orang-orang beriman itu minni, dari saya. Jadi kita itu anaknya Kanjeng Nabi, anak ruh. Fayakhlasu, maka akan selamat siapa al-abudu, seorang hamba, khina idin, ketika ini, min khasmaini, dari dua musuh. Siji musuh jenenge setan, loro musuh jenenge nafsu. Kalau sudah sampai di sini, dia sudah aman. Wayakunu, dan adanya ia kalau sudah sampai di sini, dia bukan lagi mukhlis, tapi mukhlas. Apa bedanya mukhlis dengan mukhlas? Jelas beda, kalimatnya lho gitu. Isim fa'il karo isim maf'ul. Kalau isim fa'il, itu kan sifat rububiyah. Mukhlisun itu kan isim fa'il, pelaku. Pelaku itu sifatnya Tuhan. Kalau mukhlisun itu artinya orang yang berusaha ikhlas, dan terkadang dia masih merasa ikhlas. Kalau cara rumusnya, wong nek rumangsa ikhlas berarti durung ikhlas. Karena ikhlas itu maknanya murni, termasuk murni dari pengakuan. Nek kula njenengan kok rumangsa ikhlas, rumangsa ikhlas berarti gak ikhlas. Wong ikhlas iku maknane bersih. Termasuk bersih dari pengakuan. Lah nek mukhlas, mukhlas itu artinya yang diikhlaskan. Namanya dia diikhlaskan, berarti dia tidak punya perasaan saya yang ikhlas. Tapi dia merasa bahwasanya ya dia sebagai objek, bukan sebagai pelaku. Kalau sudah sampai di sini, wayakunu, dan adanya ia itu mukhlason, orang yang diikhlaskan, dimurnikan atau diselamatkan. Kholason kan kadang diartikan selamat. Kama qala Allah Ta'ala, dan Quran sendiri memberikan contoh, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, ketika iblis diusir oleh Allah. Mergo saking gedenge iblis karo manungsa, dendame niku ora ora ketulungan. Wis dilaknat, wis diusir, icik balik ngomong ning gone Gusti. Ya Allah, kalau memang saya diusir, oke, ndak apa-apa, saya terima. Niku saking kerasnya hati iblis. Karena iblis itu sifatnya jalaliyah, tidak ada jamaliahnya blas. Cara kaku is kaku tenanan. Mboten apa-apa Gusti, kula diusir. Mboten apa-apa. Cuma kula nyuwun, fabi izzatika, maka demi kemuliaanmu. Jadi iblis niku bukan kok tidak kenal pangeran. Lho, iblis niku makrifati luar biasa. Saking ma'rifati iblis, ketika dia sudah dilaknat pun dia masih kenal Tuhan. Nyatanya iblis itu masih bersumpah. Sumpahnya mboten kok demi bapak saya, demi iblis, ndak. Fabi izzatika, ya Allah, maka demi kemuliaanmu. Jadi iblis itu kenal pangeran. Demi kemuliaanmu ya Allah, la'uhuyannahum, sungguh akan aku jerumuskan mereka semuanya, ajma'ina, seluruhnya akan aku jerumuskan mereka semuanya. Mohon izinkan saya ya Tuhan untuk bisa menjerumuskan mereka semuanya.
Jadi kabeh menungso iso digodok iblis. Hanya satu kelompok manusia yang tidak bisa digoda oleh iblis. Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu. Minhum, dari mereka. Al-mukhlasina, orang-orang yang diikhlaskan, yang diselamatkan Tuhan. Hanya hamba-hamba yang mukhlas, bukan lagi mukhlis, tapi mukhlasin, bukan lagi mukhlisin. Orang-orang yang diselamatkan, bukan orang-orang yang merasa selamat. Nek mukhlisin, iku wong sing rumangsa ikhlas, ya rumangsa selamat. Tapi kalau mukhlasin, enggak. Dia merasa kebaikan ini adalah perbuatan Tuhan. Hanya orang-orang mukhlasin yang tidak bisa digoda oleh setan. Jadi ini masalah ilmu hakikat. Oh, iblis niku yo. Kalau jenengan kan buatannya kenapa-napa nih. Iblis itu yo marifat, yo hakikat. Jangan sampai wis diusir, ijik sumpah, sumpah demi pangeran. Wa ma lam yasil ila al haqiqah. Wa ma lam yasil ila al haqiqah. Dan selama tidak sampai. Selama seseorang itu tidak sampai ila al haqiqah, ke hakikat, kepada intinya, lam yakun, maka tidak adanya ia itu mukhlason, yang mukhlas. Selama orang itu belum sampai tingkatan hakikat, maka dia masih sangat rentan digoda iblis. Li'anna sifatal basyariyata. Kenapa ketika sudah di lingkup hakikat, iblis tidak mampu? Bahkan malaikat pun tidak mampu. Makanya ada zikir yang malaikat katib saja, malaikat kita apa? Malaikat yang juru tulis amal, itu tidak bisa menulisnya. Lah itu diantara amalia orang-orang di lingkup hakikat. Ada satu zikir yang mana tidak bisa dicatat oleh malaikat. Kan wis nemen wis. Malaikat itu gak bisa nyatet. Gak bisa nyatet. Li'anna sifat al-basyariyata, karena sesungguhnya sifat-sifat basyariyah al-ghairiyah, ya sifat-sifat kamanungsan, itulah tafna, tidak akan pernah sirna, illa bitajalli dzati, kecuali dengan bertajallinya dzat. Wala tartafi'u, dan tidaklah akan hilang apa al-jahuliyatu, sifat kebodohan, illa bima'rifati dzati, kecuali dengan mengenal zat. Jadi sifat basyariah itu tidak akan hilang kecuali dengan bertajalinya zat. Ya otomatis. Dan kemarin Tuhan sudah berkata, lauku sifat subuhatu wajihi jalali, seandainya kesucian wajahku, seandainya kesucian wajahku itu menyingkap keagunganku, seandainya sifat keagungan Tuhan itu disingkap, tidak ada tabir sama sekali, maka apa yang terjadi? Maka terbakarlah segala sesuatu, madda basori, segala sesuatu yang terpandang oleh Tuhan, apalagi ia termasuk sifat basyariah. Jadi ketika sifatnya Tuhan itu tidak dihijab, maka segala sesuatu akan terbakar yang dipandang oleh Tuhan. Makanya sifat basyari itu tidak akan hilang kecuali dengan tajalinya zat. Nah, kebodohan itu tidak akan hilang illa bima'rifati zat, kecuali dengan mengenal zat. Subhanallah ta'ala. Faya'lamuhu, maka fayu'allimuhu. Ketika dia sudah sampai di sini, fayu'allimuhu, maka akan mengajarinya. Siapa Allah ta'ala? Allah ta'ala bila wasitatin, dengan tanpa perantara. Sebenarnya ngerti alur ya. Min ladunhu, dari sisinya. Ilman ladunian, berupa ilmu yang tanpa perantara. Fayu'arrifuhu, maka Allah akan memperkenalkannya. Bita'arifihi, dengan perkenalannya. Dia sudah tidak lagi berusaha mengenal Tuhan. Karena dia sudah lepas dari haul dan kuatnya. Kalau kita kan masih merasa berusaha untuk mengenal Tuhan. Kalau sudah tingkatan di sini, enggak. Dia sudah enggak berusaha. Syariatnya tetap berusaha.
wa ya'budu, dan ia menyembahnya bita'limi, dengan pengajarannya. Dia akan menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan mengajarinya menyembah. Sing digawe contoh ngarani Nabi Khidir, awake dudu nabi. Dadi ya ngerti ceritane. Kalau Khidir seperti Nabi Khidir alaihi salam, wa hunaka, dan di sana la yusyahidu, akan dapat menyaksikan apa au yusyahidu, dia akan dapat menyaksikan al arwah al qudusiyata, ruh-ruh kudus. Wa ya'rifu, dan dia akan mengenal, dan di sanalah dia akan bisa mengenal nabiyahu, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pun bagi mereka ya kata sekelas Habib Lutfi ketemu kanjeng nabi ini ku bendino bendino awak ingin pin ku cik ngiler ya cik turun keturutan karena sudah alamnya beda. Ya ndak aneh Habib Lutfi ini ku presidennya Toriko sedunia, presiden Toriko sedunia saat ini Habib Lutfi. Dan di sanalah orang itu akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayantiku, maka dia akan berucap minihayatihi, dari puncaknya ila bidayatihi, kepada permulaannya. Maka dia akan tahu ilmu awal akhir wal anbiya, dan para nabi wal anbiya, dan bahwasanya para nabi itu yubasyirunahu, mereka akan memberikan kabar gembira padanya bil wisalil abadi, dengan perjumpaan abadi. Kama qala Allah taala wa hasuna ulaika rafiqa, alangkah indahnya mereka rafiqan, sebagai teman. Faman lam yasil, maka barang siapa yang tidak sampai bihadzal ilmi, dengan ilmu ini, barang siapa yang tidak sampai ke ilmu ini, maka nawe boro-boro sampai, paling tidak ngerti ceritane. Tapi kita harus punya cita-cita. Wis teko gak teko, sing penting cita-cita. Karena bisa jadi terkadang Tuhan itu menilai niat kita, tidak menilai keberhasilan kita. Menilai niat. Barang siapa yang tidak sampai dengan kepada ilmu ini, lam yakun, maka tidaklah ia menjadi aliman, orang yang alim. Jadi nek versi Syabdul Qadir Al-Jilani, wong alim niku ya sing teko kene. Nek durung fil hakikati, secara hakikat. Sampai temur kita jelaskan walau qara'a alfa alfi minal kutub. Meskipun seandainya dia itu jago baca kitab, tidak terima ratusan sing diwaca kitab. Alfa alfin itu berjuta-juta, beribu-ribu kitab. Makanya masalah sampai tidak sampai itu tidak bisa ditentukan dengan kelihayan atau kehebatan orang dalam membaca kitab. Ini kemudian itu hubungannya. Itu semuanya anugerah. Cuma untuk awalnya memang kita harus berawal dari ngerti kitab. Tapi ngerti kitab, ini kumpulkan jaminan. Meskipun dia ahli baca kitab sampai beribu-ribu kitab yang dia baca, tapi kalau dia belum sampai di sini, bukan orang alim. Tapi yang versinya Syabdul Qadir, versi Syabdul Qadir, dan versinya Wais, bisa mulang TPA, bisa orang alim, bisa jalan anis, Pak Ustad. Ya kan karek-karek dulu versinya Sopo. Karena dulu versi nasi apa? Versi nawa ini sudah saya jeru-jeru. So mimpin tahlil is, Pak Ustaz monggo. Walau qara'a alfa alfi minal kutubi, dari kitab-kitab, bihaitsu la yablughu, dengan sekira ia tidak sampai ila ruhaniyati, kepada ruhaninya. Faham ya faham gitu ya ulumi jazakumul jannah. Oh, ini ku titik ya. Ini ku ganti paragraf. Fa'amalul jasmaniyati, maka bahasanya amal jasmani, bidhohiril ulumi, dengan dohirnya ilmu, dengan ilmu syariat tadi, yang mana ilmu syariat itu juga terbagi menjadi tiga. Ada syariatnya syariat, ada torekohnya syariat, ada hakikatnya syariat. Jadi syariat pun ada hakikatnya.
Hakikat juga seperti itu, ada syariatnya hakikat, torekohnya hakikat, ada hakikatnya hakikat. Itu jazaum, maka bahwasanya balasannya itu al-jannatu, surga. Jadi balasan amal jasmani itu surga. Fakot saja. Coba gak apa ini enak saja nih loh. Fakot tok men. Mek kurusual kok tok. Turun tekong jen. Tapi kan lumayan. Faitajalla maka akan bertajalli. Akses sifati pantulan sifat-sifat tematan di sana. Keluar batin sinar ini. Redaksi ini berarti. Fal alim maka bahasanya orang alim itu ya dahulu tidak akan masuk bi mujarrati ilmi dhahir dengan hanya ilmi dhahir. Orang yang alim tidak akan bisa masuk dengan hanya mengamalkan ilmu dhahir. Ilal haramil qudsi, ke tanah haram al qudsi yang suci. Jadi orang yang alim sekalipun ketika dia mengamalkan ilmu dhahir saja, dia tidak akan bisa pulang kampung. Bismillah guru pinter. Wal kurbi nyapa enek hae barang. Wal kurbatin saja ya. Inal haramil qudsi, kepada tanah haram qudsi, wal kurbati dan jannatul kurbah. Ini kutai. Lianna, karena sesungguhnya itu alam tairani, alam penerbangan. Ya, tak biringet ini. Watayir dan bahwasanya terbang, watayir dan bahwasanya seekor burung, itulah yatir. Sebagai gambaran, watayiru dan bahwasanya terbang, itulah yatir tidak akan bisa terbang, illa bijanahaihi, kecuali dengan dua sayap. Ibarat seekor burung itu tidak akan bisa terbang kalau hanya dengan satu sayap. Sama orang alim, meskipun dia alim kitab, dia tidak akan bisa pulang kampung, tidak bisa melakukan penerbangan ke watonil asli kalau dia hanya mengamalkan syariat. Dia harus punya satu sayap lagi, yaitu ilmu hakikat. Fala'antu, maka bahwasanya seorang hamba alladhi ya'malu, yang ia mengamalkan bi ilmi zahiri, dengan ilmu zahir wal batin dan ilmu batin, itu yasilu, dia akan sampai ila dhalikal alami, ke alam itu. Kama qala Allah ta'ala fil hadithil qudsi, ya abdi, wahai hambaku, idha aratta, kalau kamu mau, antadhula, untuk memasuki harami, tanah haramku, bukan tanah haram Mekah, fala taltafit, maka janganlah kamu toleh-toleh, jangan kamu menoleh, ilal mulki wal malakut wal jabarut, maka kamu jangan menoleh ke kerajaan mulki alam dunia ini, wal malakuti dan surga alam malakut. Mulki niki jannatul ma'wa, malakut jannatul na'im, jabarut jannatul firdaus. Li'annal mulka, karena sesungguhnya alamil mulk, alam dunia ini, itu syaitanul alimi, setannya orang alim. Itu artinya penggoda. Penggoda ini wong alim, sing arepe pulang kampung. Niku yo dunya sak isine. Makane yo apa tenan ninggal dunya. Lah wal malakut, dan bahasanya alam malakut, yang di situ ada surganya, jannatul na'im. Itu syaitanul arifi, syaitannya para arif, syaitannya orang yang arif. Wal jabarut, dan bahasanya alam jabarut, itu syaitanul waqifi, syaitannya orang yang sudah waqif. Man ramaka bi ahadin minha fa huwa matrudun, man bahasanya barang siapa ramaka, yang ia terhenti, bi ahadin, dengan salah satu minha darinya, barang siapa yang terhenti di salah satu alam itu, baik dia terhenti di alamil mulk, alam dunia, atau di alamil malakut, jannatul na'im, atau di alamil jabarut, jannatul firdaus, fahuwa, maka bahwasanya ia itu matrudun, tertolak indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Dia masuk surga, tapi dia tertolak untuk pulang kampung. Ini saya memaksudkan, maksudnya tertolak, wong dia sudah bisa masuk surga kok tertolak. Maksudnya piye? Wong alamil muluk, jannatul ma'wa,
alamil malak jannatul naim, alamil jabarut jannatul firdaus. Lah kok kata Syekh Abdul Qadir kok tertolak? Maka dijelaskan, akni, aku memaksudkan, maksud saya matrudul kurbati, tertolak jannatul kurbah. Ya, karena dia cita-citanya hanya di situ. La matrudud dar, bukan tertolak ad-dar, dari akhirah. Bukan tertolak, tidak bisa masuk surga. Dia masuk surga. Tapi untuk pulang kampung ke Watmir asli, dia masih belum bisa. Wahum bahwasanya mereka itu yatlubuna, mereka mencari al-qurbata. Padahal yang mereka cari itu adalah jannatul qurbah. Fala yasiluna, maka tidaklah mereka sampai ilaiha kepadanya. Liannahum, karena semuanya mereka itu tamau, mereka berharap. Ghairu mutma'in, pada selain tempat pengharapan. Karena harapan mereka di tempat yang tidak tepat. Yang dia asalnya di alam di atasnya, lalu yang dia cita-citakan di alam di bawahnya, itu namanya mengharap bukan pada tempatnya. Li'anna lahum, karena sesungguhnya bagi mereka janahan, ada sayap wahidan yang satu. Kenapa dia seperti itu? Ya karena mereka hanya mengamalkan syariat. Wali'anna al-qurbata, dan sesungguhnya jannatul qurbah itu mala'inun ro'at, yang dimaksud oleh hadis atau Al-Quran, surga itu tidak bisa dipandang oleh mata. Ya jannatul qurbah. Kalau surga yang lain itu masih bisa digambarkan. Misalkan di dalam surga itu ada bidadari. Ya meskipun kita belum bisa melihat bidadari aslinya, tapi kan wis roh nek jenenge bidadari ku wedok. Nek wedok jenenge sing ngono iku, kanggone kanggo ngono iku. Tetap bisa digambarkan. Di dalam surga ada makanan yang enak-enak. Ya meskipun kita belum bisa merasakan makanan surga, tapi nek jenenge panganan di sing ana iku, panggone di mamah ning gone cangkem. Wis ngono iku. Tetap. Lah yang dimaksud surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Mata tidak pernah melihat. Udhun, telinga tidak pernah mendengar. Wala khatara, dan tidak terlintas ala qalbi basharin atas hati seorang manusia. Wahia, bahwasanya ia itu jannatul qurbah, adalah surga kedekatan. Bagaimana kita akan melihat? Wong di situ tidak ada apa-apa. La fiha, tidak ada di dalamnya apa turun bidadari. Lari ke enek suaraku sineng koneku ga enek bidadari ini. Nah, terusnya apa terusan? Nganggur terusan. Lah ngoyo-ngoyo pengen lebih besar, kemudian pengen garap bidadari. Lah kok diceritani enek suaraku sih ga enek bidadari ini. Walaku surun, dan tidak ada gedung-gedungnya. Dialah yang dinamakan jannatul qurbah, itu kampung halaman yang asli. Fayam bagi maka sebagainya ini sana bagi manusia apa ya arifah, agar ia mengetahui kedaro kadarnya. Walayadai, dan tidaklah ia ngaku-ngaku li nafsi untuk dirinya. Ma sesuatu layasa bihaqi, sesuatu yang tidak benar bagi dirinya. Makanya kalau kita ngaca dengan kitab ini, wah ini ku ijik atuh banget, ijik medit-medit ya. Syariatnya belum beres. Kama qala aliyun karamallahu wajah rahimallah, semoga merahmati siapa Allah Allah. Imra'an, seorang harofa yang ia mengetahui qadar kadarnya. Walam yata'adda, dan ia tidak melampaui tawrun pada batasnya. Wahafidu, dan ia menjaga lisan-lisannya. Walam yudayu, dan tidaklah ia menyanyakan umrah umurnya.